Pagi, sambungan soalan kertas 1 UPSR perpuluhan dan bentuk operasi bergabung. Okay, kita akan selesaikan dalam kurungan dahulu 10.6 8 tambah 7.90. Pastikan titik perpuluhannya selaras. 8, 9, 10, 15 ke 1. 8, 18.58. Ditolakkan dengan 24. Atau perpuluhan 3. 18.58. Jadi 13 tolak 8. Jadi 5 campur 8, 13. Ini jadi 11. 6 campur 5, 11. Perpuluhan. Ini akan jadi 13. Jadi 8 tambah berapa 13? Ia adalah 5. 8 tambah 5, 13. Ini jadi 1. Jadi 5.65. Jawapannya A. Sejahtera. Rancangan soalan kertas 2 UPSR. Raja dan satah kertas yang menunjukkan lukan berapa titik? Titik manakah mempunyai koordinat 5, 4? X 5 dan Y adalah 4. X yang melintang 5 dan Y ialah mencacang 4. Jadi jawapannya R. Jatuh. Sekian. Sambungan pembincangan kertas 1 UPSR. Diberi unit jisim. Jadi kita perlu samakan semua unitnya. Kekal bentuk lazim 2.020 kilogram tambah 4/5, tukarkan ke perpuluhan. 40 bagi 5, 8. Jadi kalau 4 bagi 5, 0.8 kosong kosong unit mesti sama. Ini kedua langkah perpuluhan mesti sejajar, mesti sama. 865 gram kita tukar kepada kg. 1, 2, 3 0.8 6 5 kilogram. Kita tambahkan 5, 8, 16. Selamat pagi. Pembincangan soalan UPSR kertas 1. Bentuk-bentuk nisbah. Darjah 2 menunjukkan sebuah segi 4 tepat PQRS. Nisbah panjang berlebar segi 4 tepat di atas L5, nisbah 2, bukan nilai bagi X. Bagi nilai X. Jadi kita buat nisbahnya. Yang kita nak cari X. Begitu lebarnya, samakan dengan nisbahnya 2. Yang 2 ini.
itu kita bahagikan dengan panjangnya, itu panjang sebenar 15, itu kita nisbahkan dengan nisbah panjangnya, x sama 2, 15 cm sama dengan 5. Jadi kita buat kaedah algebra, bahagi 15, bawa ke kanan persamaan, bahagi, pindah ke bahagian kanan persamaan, jadi darab 15. Jadi kita mudahkan dengan cancellation atau potongan, 5 darab 3, 15, 1. Jadi 2 darab 3, 6. Dan jawapannya adalah 6. Sekian.